Buatin apa nih? Khusus kayak mana? Balik lagi bersama kami di Masato TV. Pada episode kali ini kita akan bikin klepon. Klepon umum. Klepon. Bukan telepon rumah. Oke. Okay. Oke, okay, jadi bahan-bahannya ada tepung ketan berapa tadi? 250. Terus ada air pandan atau bisa diganti air daun suji. Terus kapur sirih. Isinya gula merah. Nah, untuk kelapanya nanti yang untuk topping luar itu untuk digulung-gulung di atas itu. Nanti kita kukus, kasih garam dikit aja. Sekarang bikin adonan teleponnya dulu. Oh, telepon. Sebentar. Itu kenapa dikasih air? Sebenarnya kan maksudnya pakai air suci. Berhubung kita pakai pasta, jadi pasta kita campur dengan air. Yang sebelahnya. Karena yang kita pakai cuma airnya. Oh. Jadi kalau di resep-resep itu tulisannya air kapur sirih, bukan kapur sirih. Oh gitu. Oh, iya. Ini tepungnya benar. Betul. Rusak. Ini tulisannya ketan. Ada tulisannya ketan, beras isinya. Oh enggak, yakin nggak dari sebelumnya? Tadi kata mamanya Robi enggak. Oh gitu. Tapi itu kayaknya bening gitu men. Mau coba, kalau mati gimana? Mau mati? Gak tau. Terus nama mati juga yang buat masak? Kalau kita keracunan? Gak enak. Nah airnya tadi 100. Ini 150. Tapi jadi pakai semuanya. Kita itu aja ya, apa namanya? Kita tuang sampai kita dapat kalis. Itu kalis ya. Kasih garam dikit. Oh, sepertinya kayaknya masih kurang gitu deh airnya. Ini tapi emang dia mestinya kayak gimana? Dia sedikit lengket atau yang? Ya bisa dibentuk, kita pulung-pulung atau digulung-gulung. Bukan pulung jatuh kok ya. Nemu orang dong. Sekarang jadi kayak batu-batu gitu deh. Kurang berarti airnya, tambahin lagi. Plus. Jadi tadi 150. Ya. Tambahin lagi. Air biasa atau air pewarna lagi? Air pandan. Air pandan aja lagi. Air pandan lagi. Biar hijau dangdut. Hijau dangdut. Ini kita tebus. Sampai lagi airnya. Itu tadi gua isi 150 lagi. Masih bau bapak-bapak penjualnya. Ini ya, segini belum deh? Apa? Biarin aja. Lagi? Berhenti dulu, ambil. Kira-kira bisa di... Tunggu gua hijau-hijaunya. Nih, kayak gini. Udah. Udah? Bener? Yes. If you say so. I say so. Terus ini pakai air tangan? Tangan lah. Tangannya minyakin gak? Gak usah lah. Oh, gak usah. Kita pulang-pulang. Kalau pakai warna merah boleh gak? Boleh. Di warna-warna yang sesuka hati juga boleh. Ungu. Janda. Ini masih begini kan? Itu kan nanti jadinya cuy. Cuy. Cuy gitu. Itu cuy. Bagus. Bener, udah. Sedikit lagi. Ini nanti bisa dibuatin. Gitu. Tapi itu letak-letak gitu. Kenapa? Gue mau tambahin air. Letak dulu. Ngikutin lo aja pokoknya. Kalau lo bilang tambahin, gue tambahin. Udah sih kalau gede deh. Ini udah gini aja? Udah. Gak usah diapa-apain lagi? Gak usah, kita isi. Gula. Segimana itu men? Kira-kira aja, masih gede-gede. Ntar kan dia direbus jadi besar. Kenapa ini kan? Isi.
kayak Play-Doh. Kecil amat. Hah? Segini. Kegedean lu, kasih makan siapa? Kasih makan mereka. Mulutnya segede apa? Satu. Banyak. Telepon tuh kalau yang bunyi diangkat. Kring. Sama semua gitu-gitu. Jadi udah di sih? Udah dong. Ini kan yang pertama kecil, ini kan yang buatan. Besar. Gula merah? Ini ya, kurang banyak nih, men. Udah sih, kan belum dipotong semuanya. Maksudnya kecil-kecil gitu. Ternyata menyenangkan. Sambil main-main lah, kalau gini ya. Pantesan lo seneng banget pastry ya. Main-main semua, lo kan kerjanya main-main kalau masak. Bentar lagi gitu aja, terus udah bulat dan panjang-panjang. Hah? Bulat aja, cuman panjang. Langsung lo aja ya? Gak apa-apa, langsung end juga gak apa-apa. Kok pengen gue? 14 nanti ya. Ambil gambar bagus ya. Ngaduk suara. Oh iya, kok gitu? Gak tau. Tapi licin tuh, lucu. Paku. Sudah jadi. Tinggal dimasuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 1. 4 orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1 orang dapat 3. Gak boleh lebih. Nah, cara tahu matangnya nanti dia naik sendiri, ngapung-ngapung. Blub, blub, blub. Kelapanya udah ya? Udah matiin tadi. Tempatin, jadi tempat yang bisa kita bulung. Kan namanya sama, kayak di gambar gue, putih. Oh, ada delivery kayak kemarin kita dedek? Iya. Yeah. Sini, Mbak. Kayak capek-capek ya. Au ah. Sudah belum, Dek? Belum lah, tapi gede ini. Tentu, Dek, udah ngapung. Ya, ada yang pecah. Ntar lo bentar lagi, deh. Hah? Bentar lagi, baru pada ngapung. Jangan itu dulu. Oh, enggak. Jangan. Katanya kalau udah ngapung, udah. Udah sih, tapi takut dari dalamnya tuh. Yaudah, deh. Dikit aja dulu. 5, 6. 6. Goyang! Tapi kayaknya kurang hijau ya. Kalau yang itu kayak hijau banget. Oh, mungkin karena pakai daun suci kali ya. Oh, ini bisa kita tambahin aja ke warnanya. Suka-suka. Nyam, 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 nyam. Hangat, bro. Nyampar. Udah cukup, deh. Cukup. Buat gue tinggal. Sip, jadi kelpon. Jadi ini cuma adonannya cuma 3 bahan tuh. Cuma, ya kan? Ya. Tepung ketan, air pandan atau air suji, sama kapur sirih ya, airnya. Tuh. Terus isinya cuma gula merah doang, terus toppingnya kelapa dikukus dulu, kasih garam sama vanili biar lebih wangi. Yo. Nah, kalau misalkan mau dikasih pewarna lain, bisa dikasih pewarna lain. Ungu, kuning, biru. Merah, putih, biru. Putih enggak usah warna, biru bagus. Oh, putih. Iya, biru. Biru warna dari apa? Ada biru dari blau. Blau kan buat itu yang gondokan. Thank you nonton episode kita kali ini. Tonton terus episode kita yang lainnya. Tinggal klik aja di www.masak.tv atau subscribe channel kita di YouTube. Yang penting tetap di Masak.tv.